Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Baisyawan dengan NIM 1946-1066. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan exercise ke-58 dari aplikasi Autodesk Inventor. Langkah pertama, kita create sketch. Kita akan membuat dari tampak depan, jadi kita pilih front plan. Kemudian kita buat rectangle. Di sini ukurannya 90 kali 60. Bisa 60, tab 90. Oh ya, 60 kali 90. Kemudian kita buat circle. Di sini ukurannya dia minta radius 20 dan radius 30, berarti diameter 40 dan diameter 60. Kemudian kita buat rectangle. Di sini tebalnya 10. Sini 60 tab 10, buat lagi di sini 60 tab 10, finish sketch, extrude bagian ini dan ini setebal 60 kurang 50 10, ini 10. Oke. Ini visibility, extrude lagi ini dan ini sepanjang 60 60. Oke, extrude lagi ini sepanjang 30. Oke, kita matikan. Kemudian kita buat fillet dengan ukuran radius 30, radiusnya 30 kali ini. Oke, kemudian kita buat hole. Di sini dia minta diameter lubangnya radius 10, berarti diameter 20. Taruh di sini sampai ini. Oke, selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.